Sama maju ke depan. Iya, Pak. Mana seragam olahraga kamu? Seragam saya hilang, Pak. Gimana anak-anak? Udah siap semua? Siap. Cuma nggak bawa baju olahraga. Aduh, gimana nih? Teman-teman udah pakai baju olahraga. Sarma, maju ke depan. Iya, Pak. Mana seragam olahraga kamu? Seragam saya hilang, Pak. Gimana ceritanya seragam kamu bisa hilang? Saya nggak tahu, Pak. Tapi saya udah masukin ke dalam tas. Tapi nyampe sekolah udah hilang. Bohong itu, Pak! Itu seragamnya sengaja nggak dibawa kali. Udah, tenang anak-anak, tenang. Benar apa yang dikatakan Divo? Nggak benar, Pak. Saya nggak bohong, saya udah bawa. Baiklah, mungkin kamu lupa menaruh seragam kamu di mana. Tapi nanti jangan lupa cari ya. Hari ini kamu masih bisa ikut kelas pelajaran olahraga. Tapi nanti tugas kamu mengambil bola kasti yang keluar dari lapangan. Iya, Pak. Sarma, kembali ke barisan. Apa jangan-jangan Divo yang ngambil seragam aku? Ya udah anak-anak, sekarang pemanasan dulu ya. Iya, Pak. Ayo kita mulai. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Tangan ke atas. 1, 2. Kasihan Sarma, Divo sengaja banget bikin Sarma kecapean. Nih Sarma, makasih. Si Fardel ngapain sih malah bantuin Sarma? Gimana ya ekspresinya dia ketemu aku ya? Ibu kangen banget sama kamu, Nak. Ibu sayang sama adik. Maafin ibu saya.
Apa semua ini aku titipin ke gurunya aja ya? Tapi ntar malah banyak pertanyaan lagi. Aku pakai masker aja deh. Ngeledekin teman-teman, maafin Manda ya. Manda, maafin aku ya. Dulu aku pernah ngeledekin kamu, ngatain waktu kamu remor buaya. Udah Manda maafin kok. Aku juga minta maaf ya. Dulu aku juga sering jahilin kamu, Manda. Kamu udah Manda maafin kok. Semua teman-teman Manda udah Manda maafin. Jadi kita gak akan ketemu lagi dong. Nanti kan Manda bakalan pindah ke sini lagi kalau Ayah udah punya uang. Ya kan ya? Iya, sayang. Tuh kan, nanti Manda sama Kak Sharma balik ke sini lagi kok. Maafin aku ya, Manda. Janji ya, kamu bakal balik lagi ke sini. Iya. Bu Guru, Manda pamit ya. Semoga nanti Manda di sekolah baru lebih berprestasi lagi ya. Jangan lupa rajin belajar. Iya, Bu. Terima kasih ya. Saya sangat berterima kasih atas kasih sayang Ibu yang Ibu berikan ke Manda selama ini. Iya, Pak. Sama-sama. Saya juga sebenarnya sangat kehilangan Manda. Karena Manda ini selain anak yang pintar, rajin, dia juga penurut. Semoga nanti dia bisa betah di sekolah barunya ya, Pak. Amin, Bu. Insya Allah. Baik, Bu. Kami pamit ya. Saya juga pamit ya, Bu. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manda. Sampai jumpa teman-teman.
Mas Reza. Tumben dia datang ke sekolah. Jangan sampai dia ngeliat aku di sini. Pasti dia akan maksa aku untuk balik lagi sama dia. Sebentar. Kepala sekolahnya Manda nih. Assalamualaikum, ya, halo Pak. Oh gitu. Oke, baik Pak. Saya kesana sekarang ya. Sama-sama Pak. Kak, ini barusan kepala sekolahnya Manda telepon, katanya aku disuruh ngerapot di ruangan dia. Terus surat pindahnya dia udah dapat belum ya? Surat pindah udah dapat, tinggal rapotnya aja. Tadi sih katanya lagi dicari, udah ketemu kali. Oh, iya. Sayang, nanti Manda tunggu di motor aja ya. Ya sayang ya. Iya, iya. Sebentar ya. Ngapain Mas Riza sama Mpok Iva ke sekolah Manda ya? Manda, sekalian dah ya. Onti tebelet ini, pengen ke kamar mandi dulu. Manda di sini diam-diam ya. Tunggu Onti, jangan kemana-mana. Tungguin. Oh iya, Ari kan masih punya jajan. Jajan apa? Nyelidi. Nih, yuk kita makan bareng-bareng. Yuk.